puter tenda N301 hasil dari nembak jarak 100 meter nembak WP in the home, posisi router enggak terlalu bisa dilihat, penempatan router tidak terlalu tinggi, cukup rendah, hanya saya taruh di bawah atap rumah. Dan hasilnya cukup lumayan. Oke, kita mulai untuk YouTube TV streaming lumayan oke. Kita nonton YouTube dulu. Bisa dilihat, apakah ada loading begitu? Bisa dilihat. Ternyata cukup lumayan sedikit loading, tapi ya wajar lah. Ini hasil nembak lumayan guys. Ini hasil nembak ya guys. Jarak 100 meter. Jadi diperkuat gitu. Diperkuat dengan memakai alat tes aja ini ya guys. Router lagi. Tes kualitas speed. Router sebelumnya di awal video. Kualitas speed. Model dari router itu. Oke guys, untuk teman-teman di rumah gitu ya, kualitas speed oke guys, sepertinya atau yang di rumah pasang WP. Oke, nanti saya akan coba untuk bermain game menggunakan alat tambahan dari perangkat ini. Gimana nanti hasilnya, apa stabil apa enggak, sedikit lag gitu ya. Nanti saya akan coba untuk bermain game dari perangkat. Ini saya coba untuk memperkuat sinyal WP yang diterima dan disebarkan kembali gitu. Ini saya di rumah memakai router tenda N301 WP nembak gitu ya, jarak 100 meter lumayan gitu, buat tidak elegan, lumayan streaming game online lumayan, apalagi sosial lumayan, media tidak gitu ya. Tidak ada loading, tidak ada patah-patah sama sekali, tidak lumayan, lumayan gitu lah. Jadi bisa lah dibilang mantap, bisa mengirit biaya untuk beli kuota. Oke, teman-teman, seperti itu. Nah, ini dari penampakan router tenda N301 itu sendiri. Penempatannya enggak terlalu tinggi gitu ya, cukup ditaruh di bawah rumah, di atap. Oke, guys, sekarang saya akan coba untuk bermain game. Oke, tidak basa-basi, kita langsung ke tes permainan game paling berat, game memang itu. Thank you.
hidupin nanti maju. Oke, jadi seperti itu ya untuk pengetesan bermain game di Free Fire yang cukup lumayan berat itu, tidak ada nge-lag sama sekali atau tidak ada patah-patah di saat bermain game, cukup normal. Untuk suhu CPU-nya juga cukup normal. Untuk ternyata ada suara bocil-bocil. Untuk ping jaringannya juga cukup normal gitu ya. Router saya taruh seadanya gitu ya, cuma ditempel di bawah plafon rumah. Oke teman-teman, cukup sekian tutorial dari saya. Mohon maaf bila mana ada kekurangan gitu ya. Jangan lupa di follow, di like, di subscribe, atau jangan lupa komentarnya juga. Cukup terima kasih video dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Teng teng teng.